Beginilah kondisi rumah warga di Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Ruangan bagian depan hingga dapur ambruk dan jatuh ke dasar tebing. Peristiwa ini terjadi saat Bogor diguyur hujan deras dalam beberapa jam pada Senin kemarin. Beruntung saat kejadian, para penghuninya sudah meninggalkan rumah tersebut lantaran telah mengetahui kondisi rumah mereka yang mengkhawatirkan dan rawan ambruk. Para penghuni rumah mengungsi sementara ke rumah tetangga yang tak lain masih kerabat mereka. Dari semalam kan ditungguin kan pas hujan, sampai nggak tidur takut kejadian. Nggak taunya jam 12 tadi siang. Ambrolnya. Kemudian lagi di rumah sebelah. Ini memang sebelumnya udah dikosongin apa gimana kak? Kebenaran ada, cuman lagi ngungsi. Lagi nginep di Semplang. Ini yang ambrol apa ruangan apa nih kak? Dapur, semua jadi serumah ini. Satu rumah ambrol. Iya, satu rumah. Memang sudah kondisinya memang sudah ini atau memang musim hujan? Memang tadinya kondisinya udah ini, ditambah sama hujan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara reruntuhan dalam penanganan pihak petugas BPBD Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.